kasih bagi tim dari bapak-bapak. Ada banyak terima kasih bisa membantu warga saya khususnya di Kampung Muara yang terkena bencana banjir. Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat bagi warga saya khususnya di RT 13 sampai mungkin kalau bisa mudah-mudahan besok terakhir sampai ke RT 17. Kita pada kesempatan ini sebenarnya saya merasa senang bisa bersama-sama dengan kelompok-kelompok yang punya perhatian, punya keprihatinan terhadap saudara-saudara kita yang sedang dilanda bencana dan sedang menderita. Saya merasa lebih dikuatkan sekarang, senang juga bisa bekerja dengan saudara-saudara ini dari kelompok Bihara Dharma Sekara yang dari Taman Sari, Mangga Besar. Saya senang bisa bersama-sama mengunjungi saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan dan kita bawa apa yang bisa kita bagikan kepada mereka sedikit dari sembako yang bisa kita kumpulkan dari banyak umat dan masyarakat yang turut serta berpartisipasi peduli dengan yang susah dan kita sekarang bersama-sama bawa kepada mereka yang sedang membutuhkan. Ini menurut saya satu hal yang mungkin orang lihat sederhana, tetapi inilah sebenarnya kehidupan yang kita harapkan. Bekerja sama dengan siapa saja yang bermaksud baik untuk menolong saudara-saudara yang sedang menderita. Ini satu kesaksian iman bagi kita, bagi kami orang Kristiani, tapi juga bagi saudara-saudara dari Bihara yang juga punya misi dan semangat yang dalam hal ini sama, saya kira. Kita bertemu dalam semangat cinta kasih satu sama lain kepada sesama manusia yang sedang menderita. Jadi pada kesempatan ini selamat kita ucapkan kepada saudara-saudara dari Bihara yang juga mereka mewakili kelompoknya yang ada orang-orang banyak yang tidak bisa datang, tetapi ini utusan-utusan yang mewakili mereka dan bersama-sama dengan kita dari Gereja Katolik kita bersatu untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Semoga Tuhan memberkati pekerjaan kita yang sederhana ini, tetapi apapun yang sangat sederhana kalau itu dilakukan dengan penuh cinta kasih, maka saya kira ini satu kemuliaan bagi Tuhan dan kegembiraan bagi sesama yang menerima